Sebuah taksi di Surabaya, Jawa Timur viral di media sosial karena menyediakan berbagai camilan dan minuman di kursi belakang penumpang. Foto taksi dengan puluhan camilan itu diviralkan oleh akun Twitter @bg pada Rabu 18 Mei 2022. Terlihat di bangku belakang taksi, sopir menyediakan berbagai camilan mulai dari ciki, minuman, coklat, wafer, hingga berbagai obat-obatan. Disediakan juga hand sanitizer dan tong sampah di bangku belakang taksi. Dari foto yang dibagikan, taksi itu dikemudikan oleh seorang sopir bernama Gudianto Huang. Dari pesan yang disisipkan Gudianto dituliskan bahwa ia melayani penumpangnya dengan sepenuh hati. Tidak lupa, Gudianto juga menyisipkan nomor handphonenya dan juga nomor seri taksinya. Dia juga mengaku melayani antar jemput kemana saja. Nomor WhatsApp taksi tersebut ialah 0818258989. Gudianto Huang juga mengingatkan kepada penumpangnya bahwa semua makanan dan minuman dan obat-obatan yang diberikannya gratis. Pengunggah @bg mengatakan bahwa taksi itu beroperasi di kawasan Surabaya.